Ah, ini sudah, ini baru dimulai sudah naik ke pojok sekali nih. Oh. Kita lihat nih ada salah satu grup peserta nih yang sudah ngeborong ini, sudah di pojok sekali ini. Oh. Jadi saat ini baru saja dimulai ini acara lomba pijat final terbesar di Kota Palembang. Nah, ini berbagai macam cara ini dilakukan oleh warga. Ini Pak, baik dari peserta nih. Ini langsung ngeborong nih. Tuh. Langsung ngeborong. Amplop. Jadi pemirsa Sripo.com ini bisa dia langsung nih keseruan dari para peserta yang antusias semangat mengikuti lomba Pak Pinang ini sendiri. Wah, ini sudah banyak sekali nih. Oh. Jadi ini ada Gubernur Sumsel juga yang langsung melihat nih tuh keseruan dari penyelenggaraan lomba ini sendiri. Tuh. Jadi pemirsa Sripo.com nih saat ini baru saja dimulai nih. Ini keseruan lomba Pijat Pinang 77 pohon. Nah, ini lado yang habis tuh. Ini cepet nih hitungan berapa menit ini sudah banyak pohon yang habis. Tuh, nah ini masih ada peserta-peserta yang berusaha untuk dimulai. Min Pusri dan Ras di sini juga baru mendung. Hadiah duitnya berapa kita belum tahu ya, pasti ada duit sama ada sepeda. Di mana ini Min? Di OP Mall, di halaman OP Mall. Jadi kalau melihat langsung ini seru melihat para peserta ini bergotong royong untuk Pijat Pinang ini sendiri. Jadi ini total ada 77 pohon pinang. Tuh, dan saat ini masih para peserta ini masih ada yang berusaha untuk naik untuk merebut hadiah-hadiah yang ada di pohon pinang ini sendiri. Ini caknya. Nah, ini yang masih berusaha. Share Yamin, silakan di share, silakan yang masih tak nonton bisa tonton terus sih. Karena saat ini baru saja dimulai. Nah, ini langsung borong ini. Oh, ini langsung borong hadiah ini yang padahal baru dimulai ini langsung habis. Nah, ini masih ada yang berusaha nih untuk manjat. Dan juga nih pemirsa di Sripo.com nih bisa lihat sendiri tuh. Ini baru hitungan berapa menit sudah banyak yang habis. Nah, tapi ada beberapa peserta juga nih yang masih berusaha sampai detik ini belum bisa naik ke pojok sekali. Daerah mana Bang? Ini di OP Mall Palembang. Di halaman belakang OP Mall. Ini masih berusaha untuk naik, kita jenguk. Apakah mereka bisa naik ke pojok sekali? Gubernur Sumatera Selatan yang sama-sama kita banggakan, Bapak Haji Mundur, boleh kita berikan tepuk tangan sekali. Tuh, ini lumayan seru ini kalau kita jenguk ya. Acara-acara lainnya. Oke, karena selama 7 masa kudus, sampai
akan 20 itu banyak acara di Palembang. Kami juga akan melanjutkan ucapan terima kasih untuk sponsor-sponsor kita, pemerintah provinsi Sumatera. Jadi, pemirsa Seribu Rooftop ini lumayan, ini benar-benar seru nih ngeliat langsung. Nah, itu ada yang di pojok sekali nangkring loh. Ini lah di pojok sekali nih. PPKN UIS 2 JB. Terima kasih juga untuk Gojek. Jadi benar-benar seru ngeliatnya langsung ini. Jadi dari peserta ini berusaha untuk manjat pinang. Nah, ini ada yang dibuat kali, nah ini masih berusaha. Alang-alang sih kak Yomin asli. Karena memang ramenya nih peserta yang datang sih. Nah, ini sampai berapa uang nih? Para peserta manjat pinang 77 manjat pinang hari kemerdekaan Tojo pohon, benar. Mereka! Kita lihat lagi ke belakang. Ini saya ada beberapa juga yang sudah ada. Tuh, jadi umur 1000 workshop nih, kita ngeliat langsung, nah masih banyak sekali peserta-peserta yang masih berjuang untuk bisa naik ke atas sekali. Nah, itu tuh. Mama datang Mandiri, apakah sudah datang? Tim dari Mandiri, bro. Nah, itulah naik tuh. Ini di pecahan itu ada apa? Nah, ini bisa lihat pemirsa Seribu Rooftop nih, masih jadi peserta-peserta yang masih berusaha. Nah, ini peserta yang masih berusaha untuk manjat pinang nih. Meskipun yang di bagian depan tadi banyak yang rongges atau habis, nah yang di belakang ini ternyata masih banyak juga nih yang belum bisa naik. Ini kalau misal ke pemirsa.com datang ke sini, ini benar-benar seru karena peserta-peserta ini benar-benar bergotong royong untuk bisa naik, untuk bisa mendapatkan hadiah. Jadi benar sekali, karena di pojok itu ada amplop. Nah, ada amplop, ada isi door prize, baik uang tunai ataupun sepeda. Nah, kita juga nih, ini ada salah satu peserta yang pasti berusaha untuk naik. Meskipun ada beberapa peserta lain yang sudah habis tuh hadiahnya. Nah, ini masih kita juga nih, kita doa kalau mereka bisa langsung dapat ke hadiah di pojok. Nah, iya, tidak jadi. Kita lihat yang lain. Nah, ini nih, ini masih berusaha juga nih. Tuh, mudahsripo.com bisa lihat nih. Nah, ini masih berusaha juga. Nah, ini dari ini satu peserta nih. Padahal meskipun cuma tinggal lagi di bawah, tapi ini langsung langsung rame-rame nih naik ke sini tuh. Hadiahnya tetap di dekat pinang-pinang itu lah, jangan jauh-jauh dulu. Kan tadi sudah diinformasikan setiap 10 batang itu ada panitianya. Jadi hubungi panitia, kalau hubungi MC tidak tahu. Ya, ayo bocil-bocil naik lagi, hadiahnya masih banyak sayang. Jadi pemirsa Seribu.com nih, kita lihat lagi. Ini meskipun banyak sekali nih hadiah-hadiah yang sudah turun. Ini pecah pinang tanah sudah. Ini yang selesai dihabis oleh peserta. Tapi masih ada juga yang belum nih. Ah, ini masih lengkap, masih utuh nih. Ayo, sini bagi dua. Nah, ini masih berusaha nih dari peserta-peserta lomba ini. Nah, kita jalan lagi. Karena memang di sini benar-benar seru. Ada 77 pohon pinang. Ah, 77 pohon pinang. Ayo. Yang diselenggarakan di sini. Ya, dikit lagi bocil. Ayo, sayang. Ayo, jangan pegel
gantungan saya. Insoro Maria MC-nya, yo. MC-nya Maria. Ini kita lihat nih. Keseruan langsung dari kontestan Panyasinang Wasal. Ini batal kak, ini batal tua yang mantu. Batal kak, Didis, Didis. Ya, yang berdiri. Batal, batal. Karena ada orang tua yang membantu. Batal ya, saya batal ya, Didis, panitia. Diri. Tolong panitia, panitia. Oke, yang lain semangat. Jadi pemirsa Seribu.com nih, bagaimana melihat keseruan langsung? Nah ini sudah habis kalau yang bagian depan habis kalau. Tuh, bagian depan habis kalau. Yang bagian belakang ini nih, yang masih penuh. Terima kasih, Pak Bucu. Hujan min, ini baru-baru penuh. Tuh. Nah, itu tuh kita lihat lagi pemirsa Seribu.com nih. Keseruan dari pengajar Pinang, Masal, Kano. Pohon sini ada 77 kok. Nah, ini nih. Iya. Apa kok bisa naik? Nah, ini nih lah dapat lagi nih, lah naik boyo sekali nih. Tuh, salah satu peserta nih. Ah. Langsung dihabis ke. Oh, langsung dihabis ke. Tuh, langsung dihabis ke loh. Oh. Seribu.com nih, beginilah melihat langsung keseruan para peserta lomba panjat pinang terbesar di Kota Palembang ini. Tuh, karena bisa lihat sendiri nih, ada 77 pohon yang sudah berdiri di sini dan sudah diikutkan lomba dari para peserta. Tuh. Jadi pemirsa Seribu.com, beginilah melihat langsung keseruannya. Beginilah laporan langsung yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Tuh, mungkin kita selesaikan dulu sampai di sini melihat keseruannya. Nah. Oke, demikianlah laporan langsung dari saya akhiri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana itu? Ini di Opimol, di halaman Opimol, halaman belakang Opimol.